Ya, inilah dia wisata Desa Tarabunga ya. Desa Tarabunga. Untuk tempat memandang Danau Toba dari ketinggian di Kecamatan Tampahan. Tapi orang lebih kenalnya Balige ya. Sebelum dari tempat wisata, sebenarnya di sini sudah ada tempat aktivitas anak-anak kampung untuk bermain bola, itu ada lapangan bola ya. Ini ada pondok-pondok, ada juga yang jualan. Jadi di samping ini, di sebelah sana itu itulah rumah pohon Tarabunga. Nah, ini di setelah pagar ini langsung jurang ya ke Danau Toba. Nah, ini itu rumah pohon. Ini tempat yang lebih luas ya. Cuman untuk tempat duduk-duduk hanya mengandalkan pondok. Tidak ada pohon-pohon ya. Baru di sini juga bisa trekking ke bukit sana. Ada tulisan Tarabunga. Ini banyak yang berfoto ya, karena latar belakang pemandangannya cukup indah, jadi orang banyak sambil berfoto. Nah, kita akan naik ke bukit sana ya. Dari sini bisa memandang Pulau Samosir. Itu Pulau Samosir ya, yang area Honan Runggu, Nenggolan, Palipi. Sudah ada yang jualan juga, jadi kalau datang sudah tidak bingung mencari makanan dan minuman. Bye. Es por regalar.
Ah, so ni po ah. Tibo. Ah, may atok may. Latihan fisik lah. Ini ada mendaki ya, buat kesehatan. Ada berapa tangga nih? 2000 ada nih. Tangganya tuh bagus. Dibuat warna-warni ya, tapi bukan yang satu itu, bukan warna-warni yang satu itu. Sebenarnya ini Danau Toba lagi agak berkabut, jadi nggak terlalu bersih pemandangannya. Iya. Coba kita tes kekuatan fisik dulu mendaki. Capek guys. Ya di atas itu cuman seperti ini ya. Hanya untuk tes kesehatan saja. Nah itu dia puncaknya sana lagi, tapi kita putuskan hanya sampai di sini saja. Oke, bye bye.